matikan bensin, matikan mesin dulu, matikan mesin dulu. Ya cuy, kalian masih bisa ngelihat bercak chatnya di sini. Ini tadi aku kena tembak cuy. Seru loh main paintball di sini loh. Peralatannya loh, safety. Ya nah, aku kena tembak nih. Sengaja hijaunya nggak aku hilangin supaya buat kenangan. Di sebelah sana juga ada untuk main paintball, tapi tadi kita milih sebelah sini cuy. Nih. Next mungkin nanti saya sama kembaran saya kesini nanti. Oh, Billy, kamu jadi mau lihat play button? Jadilah buat motivasi. Oh, bolehlah tuh. Biar kamu tahu beratnya loh. Nggak maksudnya beratnya jadi konten kreator. Ini tuh tepatnya satu lagi cuy, paintball. Waduh, ada ATP no. Maunya tadi di sini, tapi agak nanjak jadi yang habis. Mana area go-kart? Ayo boleh. Nih Papa Maxi, kita mau nelpon Papa Maxi tuh. Papa Maxi harus kita ajak sini Unil. Halo Pak. Polisi, selamat siang. Kita yang go-kart belum nyobain, nanti ada kesempatan sama kamu nanti nyobain juga Unil Adventure ya. Enggak kan go-kartnya kan cancel gara-gara hujan. Makanya tadi cuma main paintball. Siap. Yo. Aku prepare ini. Yo. Ya, aku sama Willy langsung pulang sekarang. Yuk. Papa Maxi nanti mau ke rumah juga dia. Nah, mau ke rumah juga. Tukan. Matikan bensin, matikan mesin dulu, matikan mesin dulu. Enggak apa-apa. Hati-hati ya, Pak ya. Hati-hati ya. Beloknya ya, yo. Mantap. Yuk, siap-siap. Oh ya, dia minta maaf juga. Ada aja konten. Ya udah, baru mau ngomong gitu aku. ada crash tadi noh. Kita mau ngawal Willy dulu ke rumah soalnya loh. Hus, minggir, ada tamu VIP lewat. Wah, dia tahu gini base camp-nya aku sekarang nih. lampu sini ratusan watt, di sini lampu loh. Di mana-mana lampu semua dikendalikan pakai bardi semua di sini. Pakai HP jadi aku menghidupin yang turbo tuh hidup semuanya. Nih paket nih baru datang tadi nih sebesar ini. Ini karena aku jarang ke tempat cuci sana karena hujan terus, jadi tukang cucinya sekarang yang punya tukang cuci nyamperin ke sini. Nggak apa-apa. Nih, puas-puasin dah megang sekarang. Kalau di sini nggak repot aku ngeluarin tuh. Kita masih nungguin Papa Maxi dulu cuy, nanti kalau Papa Maxi udah datang baru kita sambung lagi vlognya. Meanwhile, gimana udah puas megangnya? Puas banget. Ini tuh. Tuh. Nggak nyangka loh Willy yang kesini sekarang, biasanya aku ke tempatnya dia loh. Bakal sering-sering. Wah ya. Bakal buka di Tabanan. Tuh dengerin cuy, Self Car Wash bakal buka di Tabanan. Di Tabanan bulan April. Buat warga Tabanan dan sekitarnya, stay tune. Nah, ini brand ambassador-nya sebelah sini nih. Waduh. Nanti aku yang bagian-bagian marketing, yang bagian-bagian bukan deket lah. Tiap hari aku nyuci loh, bener. Sumpah aku. Nah, ini bodyguardku nih. Ini namanya Bedok. Ini bunga desa di sini cuy. Ini wah, malu dia dibilang bunga desa. Oke cuy, jadi dia udah megang play button jauh-jauh ke sini, tapi sebenarnya nggak dari sana ke sini sih. Tadi kita main paintball, videonya belum tayang karena ini video tayang duluan sebenarnya. Itulah jagonya editing cuy. Kira-kira tayang Rabu atau Kamis cuy pokoknya. Nanti kalian bisa tebak siapa yang menang, dia apa aku. Dia spoilernya, dia bawa tentara Rusia. dia backingannya tentara Rusia tadi loh pas perang paintball. Ya nah, ini dia kan masih hijau nih. Dia masih hijau kan, ini ditembak loh. Tapi aku tembak juga kepalanya tadi. Soalnya pas tadi perang dia terus yang kuincer. Tentara Rusianya malah nggak kelihatan, apalagi yang cewek ngumpet kayaknya tuh. Nggak kuat, dia merenem gitu katanya, meluk senjatanya aja. Oke lah, kita tinggal nunggu Papa Maxi. Papa Maxi mau kesini dan dia masih di jalan. Mungkin nanti si Willy ketemu di jalan nanti tendang aja pokoknya ya. Oke lah, skip videonya. Oh, ternyata Papa Maxi lagi 15 menit baru OTW ya, kampret. No. Tak kira udah OTW, Willy udah pulang, Dani udah pulang. Belum OTW si kampret. Jadi kita nunggu dulu sambil naruh play button ini lagi cuy. The next day. Paket besar lagi cuy di awal tahun ini. Dan aku juga punya surprise, sekarang aku pakai kamera baru di depan. Wah, jadi hasilnya bakal lebih jernih buat kita unboxing. Dan ada layar di sebelah sana yang ngadep ke aku, jadi aku bisa ngeliat proses ngerekamnya cuy. Beneran, ini kamera baru, nanti aku spill di akhir video. Yang jelas kita di sini mau unboxing suatu paket yang bikin aku bahagia banget kalau lagi tidur. Soalnya kemarin ribut loh,
kipas angin, cenut-cenut dia. Kita beli kipas angin online supaya bisa pakai pay later tentu saja. Ya beneran, serius aku beli kulkas, kulkas lagi. Beli kipas. Ini deh kipasnya. Gak ada kan? Ini kipasnya sama dengan yang di atas tempat kerja. Ini yang untuk di tempat kerja, yang di tempat kerja dipindah ke kamar gitu loh. Dapat dua? Ini serius dapat dua? Ada salah packing apa gimana? Terus apa aku satu lagi? Saringannya dapat dua, salah masukin apa gimana sih nggak tahu? Mantap, tinggal di. Oh lah, goblok, tolol. Ini mah belakang, ini mah belakangnya, ini depannya. Gini. No, bukan dikasih dua. Ini mah bukan depannya, ini mah belakang, ini depan, gini. Wah, tolol. Oke lah, selagi aku ngerakit ini, kalian skip dulu videonya. Nanti kita sambung lagi kalau kipas sudah dipasang, cuy. Sekalian nutup video dan aku kasih spill kamera baru aku yang ada di depan. Wih, mahal nih. Ini dia. Ini mah drone. Ini mah drone dan ini layarnya tuh lagi kosong nggak ada orang kan. Kalau diginiin tuh ada di sana tuh. Ya, aku mau pakai drone baru nyadar gua drone ada kameranya bagus lagi. Jadi aku pakai drone aja. Oke, gue nyalakan lampu neon. Oke, menyalakan lampu neon. Oke cuy, jadi kipas yang baru udah dipasang. Nah, kelihatan kan nggak ada bedanya sama kipas yang lama karena memang bentuknya sama supaya bracketnya sama dan aku nggak ngubah bracket dan bisa pindah-pindah kipasnya. Dan kipas yang lama kita pindah ke kamar sebelah sana. Belum nyala karena kabelnya kejauhan dia. Kabel ini kejauhan harusnya ke sana dan kita bakal potong di kabelnya cuy. Ini kita koneksiin sama Bardi juga tentunya. Dan ini dia kipas yang paling lama. Ini udah 10 tahun lebih mungkin ya. Dan kenapa aku ganti padahal dia masih nyala loh. Dia masih nyala loh nih dan mereknya sama loh. Ya, Cosmos sama mereknya. Karena kulkas. Karena kipasnya bikin jengkel. Dia kalau ditaruh seperti ini normal cuy. Coba kita pindah sekarang ya. Matikan dulu. Musi ini. Duh, kalau dimiringin, ditempel di dinding dia gini bunyi. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa tidur coba? Coba siapa yang bisa tidur kalau suaranya kayak gini? Makanya aku ganti kipas yang sebelah sana. Dan sementara kipas yang ini, ya udah, umurnya cuma sampai segini. Terima kasih banget sudah menemani selama ini. Ini kulkas terus disebut tadi loh. Ini kipas, ininya kita bakal cabut cuy. Pindah ke kipas yang lama, jadi dia bisa di on offin nanti pakai Bardi. Ini yang canggihnya cuy. Duh. Cuman 50-60 ribuan tuh. Oke lah kita bongkar ini nanti kita sambung lagi cuy. Meanwhile. Oke cuy, jadi kipasnya udah terpasang dia di sebelah sini. Duh, ya emang udah tadi udah dikasih tahu ya. Dan sekarang dia udah hidup, kalian dengerin suara anginnya tuh. Nanti dia suara anginnya, udah adem. Yang sebelah sana jadi nggak ada kipas. Dan kelemahan cuma satu itu kabel. Aku maunya di sini bersih dari kabel, tapi terpaksa ada kabel. Jadi ya, karena kipasnya posisi harus pindah. Soalnya ini kipasnya nggak bisa terlalu nunduk cuy. Kalau bisa terlalu nunduk dia aku taruh sana aja. Mendingan nunduk, jadi maksimalnya segini. Ya udahlah kita mau keluar dulu. Mau beli cadangan, potabi. Potabi habis, sebenarnya potabi masih tuh, tapi itu kan untuk pajangan aja cuy. Sebenarnya senek-senek untuk pajangan, nggak dimakan. Jadi kita tetap belanja ke Alfamart sekarang. Wah ada kucing. Hai, helm kita sama loh. Aku kasih stiker dong. Dadah ya, dadah. Wow, ada ketemu kucing. Kucing berkeliaran, betina lagi. Aku jantannya nih. Sayang aku lagi buru-buru, lagi kerja soalnya nih. Saya lagi kerja, kalau nggak tak lamain tadi. Keburu hujan soalnya depan tuh lihat nih. Kemarin hujan, kita habis main tembak-tembakan sama bule Rusia kemarin. Buat kalian yang pengen nonton videonya tayangnya. Tayangnya itu Kamis. Iya Kamis. Tayangnya Kamis. Sini, kamu punya aku. Wih, kucingnya lihatnya tuh. Duh, gemoy banget. Ya, apa kamu tengok di atas kamu? Walah. Berapa tuh? Lebih. Enggak apa-apa kalau lebih. Hey, cing, balik cing. Ya, tis. Dia ngigit tapi enggak nembus loh. Soalnya glove kucingnya emang safety. Tuh. Hop, kiri. Hop lagi. Wah, dia kabur. Pengap anjir. Tadi lumayan dapat cuan nih. Mana kucing? Tuh ada juga kucing. Nah, lu emang preman sini mu. Kita bertemu lagi. Sini aku kagetin kamu. Aku kagetin ya. Bro. Woi, halo, apa kabar? Kamu lapar? Hai, apa kabar? Wow, berjumpa lagi woi. Tukang parkir. Mana makhluk yang biasa gentayangan di sini nih? Enggak ada dia. Mana potabinya? Potabi harus promo. Nah yang ini kan ada bumbunya nih. Kemarin ku 6 dapat loh. 6 bumbunya. Pantes kok berat kata aku gitu loh. Wow, kalau isi uang enak nih. 1, 2, 3, 4. 2 hari nih.
masih sana dia. Kita beliin sosis ah. Beli 2 gratis 1. Tai toke, mana teh? Bukan. Apa sih enaknya makan kayak gini enggak ada isinya loh. Mana 5.000 lagi harganya. Mahal kali. Oh, bukan loh. Tahu kainoi noh, kirain tai toke noh. Sosis 1 enggak ada promo, enggak ada promo. Beli 2 gratis 1. Tapi sayang, masalahnya yang kayak gini tuh enggak bikin perut kenyang, cuy. Apaan begini? Enakan masih yang kayak begini nih, bisa diangetin. Satu aja di sini kok. Preman tuh cuma jatah 1, kucing di rumah 1. Berapa tuh? Belum potongan. Wih, 50.000. 69. Oh, murah. 79 ya. Cuma 70.000 padahal banyak aku dapat makanan sekarang nih. Yang kemarin tuh baru boros aku karena banyak sabun soalnya. Potabi udah semuanya. Sosis, enggak ada yang jatuh kan? Nih. Sini nah, marah-marah kau. Nih tuh. Dia mah malu-malu kucing bener. Tuh lihat nah kalau ditaruh baru mau makan dia. Gini tuh. Oh, kucing dasar tuh. Enggak mau dimakan kalau kameranya hidup dia. Enggak mau dimakan kalau kameranya hidup. Kalau kameranya udah mati baru mau dimakan nih sama dia. Heran aku sama kucing nih lo lihat nah. Tuh, dasar kucing malu-malu ya. Nah, aku mau makannya. Ya, aku balik dulu. Ada kucing baperan kayak gitu loh. Kurang seru lah sama kucingnya tuh. Nggak mau aku kasih makan nanti lagi. Wah, balon. Wah, dapat 2. Aku nggak dapat nih. Wah, dapat 2. Makasih ya. Wah, dapat 2. Ngalangin jalan langsung nih. Wih, dapat 2 cuy. Balon cuy. Mantap eh. Rezeki buat Mr. DIY. Terima kasih ya, Mr. DIY. Dan sekarang gimana caranya aku nyebrang nih? Wih. Jangan terbang. Jangan terbang. Aku kayak punya 2 nyonyo nih. Pelan-pelan. Pakai hazard. Pelan-pelan. Jangan sampai terbang lagi. Aku harus selamat nih sampai rumah nih. Bawa nih. Aduh. Saya dapat balon. Dadah. Yeay. Dadah. Ada cewek tadi bertiga sayangnya, kalau berdua dia yang ku kasih balonnya tadi nih. Aduh, bocah-bocah lagi. Hai, habis, stikernya habis. Balonnya untuk aku ini. Balonnya untuk aku. Aku pelit sekarang, aku gak mau. Aku trauma kemarin gak berhasil bawa pulang balon. Jangan ada yang menjarah balonku. Balonku pokoknya, ayo. Hai, dadah. Habis, aku gak bisa berhenti, aku gak bisa ngelakson. Udah hujan, oh, gerimis. Ngebutlah sedikit lah. Ngebut, jalannya rusak. Gimana cara ngebut, ha? Aduh, langit udah gerimis. Tapi untung aja yang melekat di setang ini GoPro 10-nya. Jadinya, apa namanya, gambarnya stabil. Lumayan dapat balon. Pakai lampu, terangin. Ha, mantap. Biar terang ku ngeploknya nih. Pulang bawa balon. Jadinya balonnya aku simpan di rumah, nggak aku kasih siapa-siapa. Aku simpan sampai besok. Semoga aja besok nggak meledak ya. Terima kasih Mr. DIY. Link pembelian ada di deskripsi kalau aku ingat nyantuminnya. Dan yang terpenting sekarang kita masuk ke rumah, nikmati kipas angin. Risiko rumah sempit, no, dimasukin balon 2 aja udah penuh loh. Ruangan tuh liatnya kan. Oke, balon sini. Oke cuy, sekian video kita. Besok atau lagi 2 hari kita punya konten baku hantam sama bule Rusia karena dia nembak aku dan aku nembak panglimanya juga. Sampai lo kabel nih loh. Oke, jadi itu aja vlog kita untuk hari ini. Kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri, bla bla bla.